kantor mata kita ya. Jadi kontribusinya di sini Oh!
Oh, jangan cek kasih-kasih awal, kasih. Dikit dong, dikit dong ambil gambar itu. Karena harganya mahal, mereka tersinggung. Itu aja. Inilah yang mau carikan jalan keluarnya. Jika yang nanti yang bangun pemerintah, dagangnya senang semuanya, PKN-nya senang semuanya itu aja. Jadi sini bukan cerita, ini karena ada informasi ada apa. Pak Jokowi, Pak. Ya, saya nanti akan panggil dulu di rut-rutnya Pasar Jaya. Pak, ada mereka di sini sebentar, Pak. Tradisional, panggil aja menurut Pasar Jaya gimana dagangnya, pokoknya mintanya ini kamu solusinya apa gitu aja. Kapan itu Pak manggilnya? Paling lama besok lah, kerja terus cepat ya. Udah Mau pedagang tuh sebetulnya ngikut aja, kalau apa aturan pemerintah tuh ikut, tapi yang semurah-murahnya loh. Jangan yang kecil-kecil terusut, nggak boleh. PKL-nya tetap harus ada, pedagangnya tetap harus yang lama harus ada. Jangan ada satu pun yang tergusur. Nanti gampang lah itu. Nanti harga saya ngomong langsung ke pedagang. Ini Pak, jalan Pak. Jalan. 115 juta per meter. Apa? Terlalu mahal gimana ya? Mahal sekali. Iya Pak, iya Pak. Ayo, jalan Pak. Nanti lah gampang. Pokoknya pedagang harus bisa masuk semuanya, pedagang lama. PKH-nya sudah masuk semuanya. Jangan sampai karena harganya mahal mereka nggak bisa jangkau. Itu aja prinsip itu. Pedagang Pak. Kalau perlu gratisin sekalian. Gratis Pak. Pak Jokowi. Sudah, saya mau kembali kota. Pak, 40 juta, Pak. Ayo, Pak. Ya, sabar, Pak. Gua masuk, Pak. 40 juta rupiah. Ya. SPP kan 4.000. 13 Pak kalau di sini, Pak. Ya. Ayo mundur. Jalan. Pak.